Sebagai pesanan saya terakhir buat seluruh rakyat Malaysia, jagalah perpaduan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Mengimbau kembali hari-hari yang telah berlalu tersebut, memang terlalu banyak peristiwa bersejarah serta pengalaman penuh warna-warni yang juga pengajaran berharga yang telah saya tempuhi. Alhamdulillah, saya telah dikurniakan keafiatan untuk memerintah negara bersama 4 orang Perdana Menteri. InsyaAllah, jika tiada berlaku sebarang arau ataupun mana-mana langkah-langkah lain dalam tempoh 2 hari ini yang akan datang, saya akan menamatkan pemerintahan bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, insyaAllah. Antara pesanan terakhir saya, hentikanlah politik yang tiada berpenghujung dan berpolitiklah pada setiap 5 tahun sekali seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai pesanan saya terakhir buat seluruh rakyat Malaysia, jagalah perpaduan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Saya akan merasa amat sedih seandainya perpaduan yang telah kita usahakan ini runtuh kembali akibat kelemahan dan kealpaan kita.